Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, saya mau buat martabak mini yang full bersarang, empuknya tahan berhari-hari, dan rasanya sangat enak. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat dulu bahan biangnya. Siapkan 50 ml air hangat. Kemudian masukkan setengah sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, lalu aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut seperti ini, kemudian tutup, lalu sisihkan. Setelah itu siapkan 1 buah wadah, kemudian masukkan 2 butir telur suhu ruang, lalu tambahkan 50 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan, setengah sendok teh vanili cair, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 250 ml air suhu ruang, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah seluruh tepung masuk dan tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan bahan biang yang sebelumnya sudah kita buat. Ini bahan biangnya berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan. Kemudian masukkan ke dalam adonan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tutup adonan memakai plastik wrap atau kain bersih. Selanjutnya, istirahatkan adonan kira-kira 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, kemudian buka tutup adonan. Selanjutnya tambahkan 3/4 sendok teh soda kue, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 4 sendok makan margarin cair. Setelah itu, aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya, panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Untuk mengecek kepanasan cetakan, bisa dipercikkan air. Apabila ada bunyi ces seperti itu, berarti cetakannya sudah benar-benar panas. Kemudian masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan, lalu tekan seperti ini untuk membentuk pinggirannya. Pastikan cetakannya sudah benar-benar panas supaya martabaknya bersarang ya. Saat memulai memasukkan adonan ke dalam cetakan, kecilkan api supaya martabaknya tidak gampang gosong. Setelah seluruh cetakan sudah diisi dengan adonan seperti ini, kemudian jangan ditutup, biarkan dulu sampai gelembung-gelembungnya muncul ya.
Nah, ini gelembung-gelembungnya sudah muncul, kemudian taburi gula pasir secukupnya. Setelah selesai ditaburi dengan gula pasir, kemudian tutup cetakan, lalu masak tetap menggunakan api kecil sampai matang atau permukaan martabak mengering. Nah, ini martabaknya permukaannya sudah mengering. Bisa kita cek apabila kita sentuh tidak ada adonan yang lengket, berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan martabak mini dari cetakan. Saat martabaknya dalam keadaan panas, langsung kita olesi margarin tipis-tipis. Setelah selesai diolesi dengan margarin, kemudian beri kental manis putih secukupnya. Setelah selesai diberi kental manis seperti ini, kemudian beri topping. Di sini saya beri topping meses dan keju parut. Untuk topping sesuai selera ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dimasak. Tips dan trik supaya martabaknya bersarang dengan sempurna, sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, pastikan cetakannya benar-benar panas ya teman-teman. Untuk memanaskan cetakan, gunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah cetakannya panas, kemudian masukkan adonan. Saat mulai memasukkan adonan ke dalam cetakan, apinya sudah bisa kita kecilkan, supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong ya teman-teman. Nah, ini dia martabak mininya sudah jadi. Martabak mini ini sarangnya sangat sempurna, teksturnya super duper empuk,
dan super lembut. Martabak mini ini tetap empuk dan lembut sampai berhari-hari di suhu ruang di wadah yang tertutup ya teman-teman. Ini wajib dicoba dan harus dicoba. Kalau mau dijual bisa dikemas di plastik mika ukuran A7 ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.